Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Sahabat Ibaskat TV di mana saja berada para wali santri dan segenap kaum muslimin, para hadirin yang hadir menyaksikan kegiatan kita pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin di studio Ibaskat TV kita kedatangan tamu yang sangat spesial Mas Fatur Assalamualaikum. warahmatullahi sehat mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kita kenal dengan beliau dulu sempat menjadi salah satu aktivis mahasiswa yang viral karena beliau sebagai ketua BEM UGM dan sempat memimpin gerakan mahasiswa dan selain itu dengan segudang prestasi akademik sebagai seorang dokter gigi beliau sedang menyelesaikan koasnya dan juga um, mengisi banyak Seminar, banyak kajian dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Dan saat ini, Insya Allah, Alhamdulillah, hadir beliau di sini dan Insya Allah akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengobrolkan tentang satu hal, yaitu bagaimana agar anak-anak muda kita, para remaja kita, bisa mengambil peran dalam perubahan bangsa. Kita tahu ada satu ada satu istilah yang lagi viral sekarang, yaitu tentang uh, generasi strawberry ya generasi yeah. stroberi di mana anak-anak kita sekarang ya remaja kita kelihatannya manis di luar tapi ternyata lembek lembek dalam memahami keadaan lembek dalam menyikapi problem dan ketika terjadi satu masalah mereka bisa langsung jatuh nah apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan mental anak kita meningkatkan ketahanan mental mereka Inilah insya Allah tema yang akan kita bahas, kita obrolkan pada kesempatan ini di sisi satu sisi karena beliau adalah seorang dokter dan di sisi lain beliau adalah seorang aktivis sehingga langsung memahami sisi psikologisnya dan juga bagaimana sisi realitanya. Baik, eh uh, langsung saja Mas Fatur ya. siap. siap. Oke, okay. Bagaimana antum melihat tentang fenomena ini, mas? Tentang generasi strawberry generasi rebahan, generasi kedai kopi, oh, ya, iya. yang sehari-harinya hanya nongkrong dan seterusnya. Uh, iya. Ya, silakan. Hey, Masya Allah jazakumullah khairan. Sudah ada di kesempatan uh, ibaska TV, TV ya, menabur inspirasi Qur'an ini dahsyat sekali. Uh, jadi gini, ini mau berangkat dari saya baca antara remaja, judulnya Remaja Antara Hijaz dan Amerika, ditulis sama Kiai Budi Asari. Di situ ada satu bab yang betul-betul terngiang di pikiran saya tentang anak muda. Ini pemahaman yang luar biasa karena hari ini fenomena anak muda itu justru identik dengan kenakalan, tadi lembek, terus tidak kuat, kaum merbahan sekarang stigmanya. Ya. Jadi top of mind kita sekarang tentang anak-anak muda tentang pemuda itu tuh kebanyakan vibes-nya tuh negatif kayak muncul tadi strawberry generation gitu hmm. ya padahal ternyata fitrahnya anak muda tuh gak kayak gitu hmm. makanya uh, kita harus lihat dari mana kemudian stigma-stigma ini hadir nah, ternyata memang kebanyakan ini kita impor ya dari mana dari dari barat barat itu memang karena anak mudanya banyak yang uh, narkoba Uh, kecanduan alkohol gitu vandal uh, vandalism dan sebagainya ini hmm. ya. memang itu realita yang terjadi mereka dan hari ini diimpor sehingga kita melumrahkan atau menormalisasikan ya akan itu biasa gitu. uh, uh, remaja Indonesia juga tuh yang yang kemudian uh, melakukan kenakalan kenakalan itu sampai sampai akhirnya kita istilahkan dengan kenakalan remaja gitu <laughs> ya wajar anak muda gitu. ya namanya anak muda nah, itu kan sering terdengar di kita jadi wajar anak muda lagi krisis identitas, wajar anak muda lagi emosian, wajar anak muda jadi tawuran ini namanya anak muda. Kita dulu juga tawuran gitu-gitu. Padahal kalau kita lihat sirahnya, anak muda dalam Islam itu berbeda 180 derajat dengan kondisi-kondisi yang kayak gini. Fitrahnya itu bukan bukan nakal gitu. Uh, makanya kalau di bahasa Arab itu anak muda atau remaja ya remaja deh remaja itu di, disebut murahakoh. Teenagers, remaja murahakoh. Ternyata murahakoh itu berasal dari akar kata yang artinya itu ya memang tadi negatif-negatif tuh ya nakal dan sebagainya itu. Tapi Rasulullah memilih menyebut pemuda itu bukan dengan kata murahakoh. Rasulullah memilih menyebut anak muda itu dengan kata syabab. Nah misalnya an umurihi fi ma'afna fi dengan kata syabab yang akar katanya itu jauh lebih positif. Dia berarti indah, baru, kekuatan. Hmm. Jadi Rasul ngasih sinyal ke kita bahwa nih anak muda itu syabab. Dia baru, dia indah, maka perjuangan-perjuangan dan orang-orang yang membersamai Rasul di awal-awal dakwahnya itu itu anak-anak muda. Hmm, Dari betul. 10 itu hanya dua yang di atas 30 kan? Ya. Yeah. Selainnya anak-anak muda. Saat bin Abi Waqas itu anak-anak itu anak muda, walaupun di atas 30 itu pun masih muda. Di atas ya. 30 pun masih muda, betul. Nah, makanya karena ini menebar inspirasi Quran, ini kita keluarin. Ada kalau di Quran, anak muda itu disebut dengan kata fata. Itu nanti kita temukan kisahnya tentang Nabi Ibrahim ketika muda. Nah, jadi pas habis ngancurin berhala, kan uh, musuhnya Nabi Ibrahim tuh marah, ya hmm. marah sampai dia nanya, kan ini siapa nih yang ngancurin berhala ini? Terus keluarlah kata Fatah itu kan. Oh aku mendengar ada seorang anak muda bernama Ibrahim. Panggil Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kan cerdas ya. Ini kecerdasannya ini. Jadi anak muda itu harusnya kayak Nabi Ibrahim nih cerdas. Menghancurkan berhalanya ini. Dia ini bukan emosional. Ini strategi. Hmm. Karena kalau emosional ya hancurin semuanya. Tapi ini strategi. Gak dihancurin semuanya kan. Disisain satu. Betul. Gentungin kapak. Itu kan strategi itu. Itu berpikir kritis. Itu berpikir kreatif loh. <laughs> Terus yang menarik adalah Jawaban dari beliau ketika di debat kan. Ini uh, siapa yang menghancurkan ini? Akulah gitu ya. Oh tanyakan aja sama berhala itu. Dia yang kapaknya ada di dia. Hmm. Oh ini berhala dia nggak bisa makan. Dia nggak bisa, dia bisa ngapa-ngapain. nggak mungkin dia menghancurkan ini. Nah, ini skakmatnya langsung sama Nabi Ibrahim kan. Betul-betul uh, kritis jawabannya. Loh kalau memang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kamu sembah? itu langsung skakmat ya, kan bisa. itu. Kalau sekarang itu kayaknya udah diblok tuh atau hmm. kolom komennya udah atau dia udah di hmm. apa namanya? udah diserang bazar. <laughs> Tapi dia apa namanya? Nah, ini ini satu ya, kisah Nabi Ibrahim, kata Fata itu. Jadi pemuda dalam Quran itu satu. Kisah Nabi Ibrahim, kritis, strategis, dan saat itu kan beliau itu mampu melawan arus yang sudah ada. Tentunya karena beliau benar bukan sekedar ngelawan arus tapi menegakkan kebenaran itu meskipun apapun yang terjadi nah melawan arus ini pun juga menegakkan penegakan kebenaran mempertahankan kebenaran ini juga keluar tuh di jamaknya kata fata fitiah di surah al kafi is awal fitiah tu ilal kafi fakalu ati namilun karahma wa yilan min amrina Nah nahnu naku suari karena bau bilakin nahum ya tun amanu bilakin wasid nahum muda ini anak anak muda pemuda kafi Cerita tentang apa? Tentang iman. Tentang tauhid sama watil ard. Ini anak muda nih fitrahnya. Nah, jadi satu, kita berangkat uh, dari harusnya kita sebagai anak muda itu memahami dulu bahwa sebenarnya anak muda itu gimana sih seharusnya. Nah, ternyata bukannya nakal seolah-olah kayak fase nakal tuh harus dilewatin gitu. Enggak. Fase krisis tuh harus dilewatin. Tidak. Itu itu mereka gitu. Tapi sebagai seorang muslim, kita lihat bagaimana anak-anak muda muslim itu berkontribusi dengan luar biasa dengan berbagai keahliannya. Nah, jadi bukan harus melewati Betul. Betul. fase nakal yeah. krisis dan sebagainya, tapi justru ini fase berkontribusi yang luar biasa Sultan Muhammad Al-Fatih 21 Betul. tahun menjadi sebaik-baik pemimpin dengan sebaik-baik pasukan Naklukan Konstantinopel. Itu karyanya karya anak muda, anak muda. Nah, sekarang begini. Itu kan dari sisi psikologis ya. Oke, okay. uh -huh. kita sudah ada Pemahaman balik ya dari kenyataan yang ada bahwa seharusnya bukan seperti itu. Mm -hmm. Nah sekarang ada kenyataan secara uh, fisik ya, mm -hmm. secara fisik itu ternyata yang yang kena darah tinggi, yang kena diabetes mm -hmm. itu anak-anak muda anak -anak sekarang muda ya. yang cuci darah itu malah anak-anak muda. Anak -anak muda ya. Itu bagaimana sih kenyataannya bisa seperti itu? Ya, nah ini karena kan uh, kalau kita ngomongin yang secara penyakit-penyakit tadi ya, itu kan sebenarnya penyakit yang terjadi karena pola hidup yang tidak tepat gitu. Nah berarti sekarang ini anak-anak uh, muda ini dihantui oleh pola-pola hidup yang juga tidak tepat yang ini berpengaruh juga pada kontribusinya. Hmm. Kan anak muda itu harusnya dia kuat kuat spiritualnya, kemudian dia kuat intelektualnya gitu, dan dia kuat juga fisiknya. Itu yang membuat anak muda itu spesial. Yeah. Itu yang membuat anak muda itu di surah 30 ayat 24 surah Ar-Rum. Ini kan menandakan bahwa Allahulazhi khalaqakum uh, mimba, dopamin semua jalan di Dovin, kuah. Ini kan ini fase kekuatan ya. Kuat apanya? Memang kuat. Kuat fisiknya, kuat pikirannya gitu. Artinya nah, kalau tadi kita ngomongin kuat psikologisnya, kuat ilmunya, kuat kuat pemahamannya, tak terlepas juga kuat fisiknya. Jadi harusnya anak muda itu juga memper, memperhatikan pola pola hidup sehat. Mm -hmm. Kenapa? Karena ini akan menunjang kekuatan-kekuatan yang lainnya. Pikirannya bagus, soleh gitu, tapi pas diajak, "Eh, uh, ayo kita uh, uh, dakwah ke sana misalnya, atau ayo kita berkarya kepada aduh pegel hmm. aduh encok gitu, uh, hmm. masuk angin, nah, pasit pas itu ya, nah iya, jadi ya jadi memang harusnya gitu ya, kita tahu bahwa penyakit Allah yang kasih, tapi ikhtiar kita kan untuk apa, untuk menjaga kesehatan itu dengan pola hidup sehat, dan pola hidup sehat itu bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW, Rasul itu." Uh, saking sehatnya beliau ya itu satu beliau jarang sakit dua ada satu kan bahwa Rasulullah itu bisa berperang dengan baju perangnya itu kan berlari naik kuda terus ada orang-orang orang-orang kuat gitu mau bawa baju perangnya nggak keangkat satu hmm, orang nggak kangkat dua orang nggak kangkat sampai tujuh orang baru bisa ngangkat Ros sedangkan baju, Rasul baju perang sedangkan Rasulullah. Rasul pakai itu sendiri berlari dan sebagainya tuh kuatnya Rasul itu PR juga Jadi buat harusnya saya. anak muda <laughs> begitu itu ya Anak muda itu memperhatikan psikologisnya, juga memperhatikan sisi fisiknya, gitu ya. Terus kebiasaan nongkrong-nongkrong, itu ada satu sisi, sisi keakraban, sisi persahabatan, so, sisi yeah. kebersamaan, itu kelihatannya yang lebih dikedepankan, sehingga kemudian lupa terkait dengan penyakit dan lain sebagainya. Artinya ada sisi positif juga sebetulnya, tapi yeah. kok kemudian bisa apa namanya melupakan sisi-sisi yang lain? Nah, itu artinya kan gini ya kan kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya jangan tinggalkan semuanya ya nah, ya idealnya idealnya adalah uh, minumannya diganti hmm. dan, ah, nongkrong gak apa apa gitu tetap kebersamaan dijaga tapi yang dipesan tuh beda gitu ya nggak kopi susu terus misalnya ganti yang lain pesan yang lebih lebih sehat gitu atau cari tempat nongkrong yang kemudian menjadikan minuman-minuman yang sehat misalnya gitu makanan-makanan yang sehat Dia aja Atau kalaupun sudah nongkrong hari ini ah, Ini jatahnya hari ini satu gelas misalnya Ya sudah Berarti nanti untuk satu Cara gelas Cara gitu ah, ya Yang, yang lain-lainnya ganti pesan minuman yang lain Air putih Itu Paling aman sih Pesan makan Minumnya air putih gitu. Itu Kalau untuk menghindari gula-gulanya Karena sebenarnya Bukan kopinya yang bahaya Tapi gulanya Gula plus susu kental manisnya itu oh, Itu, itu bukan kopinya Kopinya Malah kalau memang bisa minum kopinya doang nggak apa-apa Karena Uh, yang bikin bahaya lebih bahaya itu adalah adalah gulanya. Baik, baik. Sekarang uh, apa peran yang bisa kita ambil? Nah, oke. Okay. Apa yang bisa kadang-kadang bingung juga, terus saya mau ngapain? Disuruh aktif, disuruh oke, okay, optimis, aktif di masyarakat, terus peran apa yang akan saya ambil, ya? Uh, anak muda itu tugasnya itu dua. Dia belajar dan berkontribusi. Uh, belajar itu karena dia ini masih muda ya, investasinya itu leher ke atas. Dia tingkatkan kompetensinya, tingkatkan kapasitas dirinya, sehingga nanti ketika dia dapat kesempatan yang lebih benar-benar untuk berkontribusi dia udah siap. Jadi fase persiapan nih, karena kalau kita ngelihat harusnya memang ini udah mulai kontribusi, tapi di sekarang gitu ya, ya ini fasenya memang lebih banyak persiapan, masih kuliah dan sebagainya itu ya. ya ini nggak apa-apa, kita uh, pakai untuk belajar dengan maksimal. Ambil spesifikasi tertentu Kemana? Kependidikan, kesehatan dan sebagainya itu Setelah itu Pakai untuk berkontribusi seluas-luasnya Berkontribusi memberikan manfaat Khairunas anfa'uhum linaskan gitu kata Rasulullah Dan itu sebenarnya Kalau kita pikirin lebih dalam ya Kenapa kok bisa? Kok bisa orang yang Salah satu orang yang terbaik itu Adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain karena memang ternyata untuk menjadi bermanfaat itu, nggak segampang itu. Beda antara bermanfaat dengan ngerasa bermanfaat, Ustaz. Beda. <laughs> okay. Bermanfaat sama ngerasa, ngerasa bermanfaat. bermanfaat. Apa indikator bermanfaat? Kalau oh, e, bermanfaat itu ya, itu berarti menyelesaikan masalah. Itu bermanfaat sebenarnya. Dia ada masalah apa, dia bantu selesaikan. Nah, itu bermanfaat. Ngerasa bermanfaat itu, dia cuma melakukan sesuatu tanpa tahu sebenarnya dia sedang menyelesaikan apa. Contoh. Ya, ini, ini contoh aja misalnya gini, ada orang yang katakanlah kurang mampu, dia nggak mau riset nih sebenarnya kurang mampunya karena apa? Apa yang dibutuhkan? Pokoknya dia kasih nih uang aja, atau dia kasih nih, malah misalnya dia kasih HP aja, yang itu bisa jadi menimbulkan masalah baru. Ini orang kurang mampu, dia kasih HP, HP itu nanti butuh kuota, HP itu nanti butuh dicas, HP itu nanti mungkin menimbulkan kecemburuan sosial. Nah itu. Itu kan bisa jadi menimbulkan masalah baru. Yang tadinya nggak ada masalah malah justru ada masalah. Dan itu tidak menyelesaikan. Siapa tahu yang dia butuh saat itu justru adalah pelatihan supaya dia bisa mandiri gitu. Baik. Nah, itu menyelesaikan masalah. Jadi beda antara bermanfaat dengan ngerasa bermanfaat. Artinya gini, uh, supaya kita betul-betul bisa jadi orang yang bermanfaat, khairun nas tadi, anfa'uhum Nas, bermanfaat jadi orang yang terbaik gitu. Maka kita pelajari apa yang membuat kita bisa jadi bermanfaat. Apa yang bisa membuat kita bermanfaat? Satu, ilmu ilmu itu karena kita nggak bisa kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya jadi kalau kita mau ngisi 10 gelas ya teko kita harus punya 10 ya terus punya volume yang sama dengan 10 ini supaya dia bisa keisi 10 kalau kita mau ngisi 10 kita masih punya 5 kita cuma punya 5 oh kita harus tambah dong supaya nanti bisa ngisi 10 kan gitu okay. nah tambah kapasitas itu nah itu masa anak muda tuh dia mempersiapkan itu apalagi yang bisa membuat kita nyelesain uh, masalah oh Misalnya, kemandirian finansial, apalagi misalnya uh, jejaring dan koneksi. Nah, Terus jadi, pemahaman realita juga, ya, pemahaman betul. sosial. Nah, itu um, nanti masuknya uh, skill, soft skill sekarang, namanya kompleks problem solving. Nah, itu sebenarnya skillnya harus dimiliki oleh anak-anak muda Muslim, supaya dia bisa menyelesaikan masalah. Dakwah itu salah satunya untuk menyelesaikan masalah. Hmm. Datang dakwah itu selesai masalah. di sini, misalnya, ada masalah ekonomi, datang dakwah itu harusnya selesai itu. Masalah masalah ekonomi. Oh ini ya, ada ya. masalah kesehatan. Eh datang dakwah itu harusnya bisa membantu menyelesaikan itu, karena memang eh, syariat Islam itu kan datang sebenarnya menyelesaikan masalah-masalah manusia mempermudah itu. Makanya kemudian kita bisa jaya peradaban itu ya. Karena saat itu ilmuwan-ilmuwan Islam, ulama-ulama Islam itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah untuk menyelesaikan masalah itu nanti belajar kan nah, pemahaman masalah masalah itu apa? Oh masalah itu adalah jarak antara idealita dengan realita. Kalau tahu mau tahu masalah berarti harus tahu idealnya kayak apa, tahu realitanya kayak apa. Oke. Okay. Nah, habis itu baru bagaimana mencari solusi. Oh gimana cara cari solusi? Butuh pemikiran kreatif, butuh pemikiran kritik, butuh kerja sama tim. Berarti nanti ada aspek kolaborasi. Nah kita bisa ambil sebenarnya di insightnya surah al asr itu satu amanu. Wa 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 Nah itu udah iman, kemudian ilmu, amal dan kolaborasi. Pesan-pesan itu yang sekarang anak muda tuh bisa tingkatkan. Jadi imannya dijaga, tingkatkan. Ilmunya tingkatkan, karya-karyanya tingkatkan, plus kemampuan untuk berkolaborasi itu tingkatkan. Masya Allah. Jadi pemahaman terkait dengan apa yang harus kita capai, bagaimana kondisi saat ini itu jadi mutlak ya, supaya kita bisa menghasilkan solusi yang ya, efektif gitu ya. Ibaratnya kalau dokter mau ngasih obat, dia harus tahu sakitnya apa. Mm -hmm. Kan gitu. Apa terus itu jadi motivasi Mas Fatur gabung di organisasi aktif di BEM dan seterusnya? Apa memang ada motivasi lain? Karena ingin mengetahui lebih lanjut, ingin berkontribusi atau seperti apa? Uh, ya itu, karena waktu itu kan awalnya kalau di BEM FKG, ya diajak-ajak lah gitu. Tapi tahun kedua jadi ketua BEM, nah itu baru kenal realitanya kayak apa dan belajar idealitanya kayak apa kita ngerasa oh ini ada masalah nah saya pengen terlibat untuk menyelesaikan masalah-masalah itu ya kalau kemudian diberi amanah alhamdulillah kalau enggak berarti aku saya harus cari cara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah itu uh, artinya kalau kita tahu masalah itu minimal kita punya kesadaran uh, dan panggilan untuk menyelesaikannya dan kalaupun pintu yang mau kita uh, buka itu ternyata kita tidak dapatkan jalan itu kita akan mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kita fokusnya pada penyelesaian masalahnya. bukan Jadi fokus pada tujuannya, bukan sarananya. Nah menurut saya organisasi itu sarana. Kalau jadi tujuan artinya berarti selesai BEM selesai gitu. Nah ini Alhamdulillah kami memahami bahwa itu tuh sarana. Jadi selesai BEM ya kita pikirin lagi sarana apa ya yang bisa. Oh mungkin dengan pelatihan, mungkin dengan bikin konten, oh bikin ada dengan yayasan, ada dengan rumah Quran yang kita kerjain sekarang. Hmm, jadi memang Uh, ini kan teman-teman Ibnu Abbas, para alumni, Alhamdulillah sudah tersebar di mana-mana. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar. Allah. Dalam hal ini kelihatannya memang aktif di organisasi itu bagian dari usaha kita untuk memahami realita. Atau bisa. seperti apa? Iya, uh, di organisasi itu tempat kita itu bisa belajar uh, pelajaran yang gak diajarin di kelas, plus kita bisa punya kesempatan, jadi nggak mutlak, Ini kesempatan hmm. untuk memahami realita. Karena gini, dengan atau tanpa organisasi sebenarnya kita bisa memahami realita itu. Karena ini tuh sarana, hmm. cuma men kalau di mahasiswa misalnya ikut eh atau organisasi ini mungkin jadi salah satu sarana yang cukup efektif untuk lebih cepat memahami realitanya. Karena ada yang ada yang akan membimbing kita untuk memahami realita-realita itu. Ada pola yang sudah ada di situ misalnya gitu. Nah, tapi dengan atau tanpa itu ya misalnya dia mau bikin komunitas sendiri atau kemudian dia mau melakukan itu sendiri dia nggak uh, ikut organisasi tapi dia stay di masjidnya di situ dekat kosan dia misalnya terus dia di sana bantuin dia tanya-tanya itu bisa tahu realita realita juga jadi ya itu organisasi formal itu tuh sarana gitu sarana, -sarana. karena habis masuk situ juga ada kok yang nggak ngerti realitanya bisa juga kan hmm. karena itu sarana tergantung apa keinginan dan motivasinya kita gitu Nah, ibaratnya kalau kita mau dari Jogja ke Jakarta ya kan yang penting bukan naik kereta tapi yang penting sampai ke Jakarta kan hmm, nah, tapi kita bisa pilih mana nih yang nyampe -nya lebih cepat lebih aman perjalanannya misalnya lebih murah tarifnya misalnya kan kayak tapi itu nikmat juga ah, misalnya itu ya <laughs> jadi uh, artinya ada pertimbangan-pertimbangan dari sarana-sarana itu nah saat itu pertimbangannya ya organisasi-organisasi formal itu salah satunya BEM misalnya itu ada organisasi yang cukup efektif nih untuk bisa ikut menyelesaikan masalah-masalah atau memahami realita. Nah, sekarang ini, alhamdulillah para wali santri juga lagi nonton ini kegiatan apa acara kita. Salah satu kekhawatiran itu adalah terkait dengan lingkungan. Kalau di pondok itu kan lingkungannya masih ya terjaga, ada, ya. terjaga. Paling nggak ada ustadz yang bangunin subuh lah. Kemudian ada yang mengarahkan, ada jadwal kegiatan. Ketika sudah jadi mahasiswa dan berbaur itu ada perubahan-perubahan yang kadang-kadang bikin orang kaget gitu loh kok kayak gini. Nah itu mas Fatur sendiri untuk menjaga ideologi ini, menjaga apa misi, menjaga harapan itu seperti apa sehingga ia ya tetap tetap bisa bisa mengendalikan diri dalam kondisi mahasiswa. Apalagi kalau sebagai pengurus bem misalnya itu kan banyak tuh, ya yang mengitari itu sudah banyak banget. Betul. Caranya cara menjaga realita ya gimana sih? Ada yang mengakui memang itu tuh uh, sulit uh, Dengan keragaman yang ada memang Jadi uh, kalau di pondok atau di boarding school ya Itu jauh lebih terjaga gitu ya Tapi kan memang dunia ini uh, Dunia ini secara realitanya sekarang Untuk benar-benar berada dalam kondisi yang terjaga Selama 24 jam itu ya, ya begitu sulit berat. Ya berat gitu pada akhirnya, memang yang perlu dilakukan adalah satu persiapan ketika memang itu tidak ada penjagaan. Nah, nanti, itu balik ke definisi takwa. Itu. Takwa itu kan, uh, takwa itu adalah mengerjakan uh, semua perintah dan menjalankan larangan, iya. Tapi arti dari takwa itu kan, akar kata itu "tameng" gitu, "tameng". Art, uh, dia bukan sekedar tombol "on off", ya. Kalau kayak misalnya, "oh, kalau di pondok on nih, taatnya." Nggak di pondok off nih, taatnya. Kenapa bisa ada tombol on off itu? Kenapa nggak on terus? Ya karena bisa jadi yang selama ini dipahami itu hanyalah ritualnya, hanyalah karena orang bukan karena Allahnya gitu. Kalau hmm. kar berarti karena Ustadz, karena ini ya gitu, karena mentor, hmm. karena teman-teman. ya Padahal yang harus disadari memang dari awal bahwa ini tuh dengan atau tanpa Ustadz harus taat, dengan atau tanpa teman-teman harus taat gitu. Karena nggak bisa betul-betul. 24 jam diawasin sama ustadznya, tapi ada 24 jam yang mengasihi Allahnya. Maka balik lagi kalau dia karena Allah. Kalau dia takwa, tameng itu tameng akan jadi tameng dimanapun kondisi dia. Hmm. Baik dia merantau, dia sama orang tua atau dia ada ustadz dengan gak, 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 ada, gak ada ustadz gitu. Tameng itu harus ada dulu memang. Uh, dan takwa itu kan kalau kata Abu nah uh, itu seperti orang berjalan di atas duri. Kalau terus uh, dia beri begitu hati-hati menghindari supaya nggak kena duri itu kan. Nah itu itu takwa. Sama berarti uh, kalau kita nanti di luar pondok tetap harus memilih jalan-jalan yang tidak membuat kita tertusuk duri. Itu secara internal. Seth. Tapi apakah eksternal nggak penting? Ya penting. Kalian kan Rasul juga mengatakan kalau misalnya penjual minyak wangi sama tukang pandai besi ya pilih yang penjual minyak wangi. Kalau tuh tukang pandai besi takutnya bajunya kebakar, baunya nggak sedap. Tapi ini meskipun nggak dapat minyak wangi dapat harumnya. Artinya tetap ada ikhtiar kita untuk memilih lingkungan yang baik. Nah dan itu di sebenarnya kehidupan mahasiswa banyak sekali Ada sebenernya lembaga dakwah banyak, ya. banyak, asal kita mau nyari aja Ada yang online Ada lembaga dakwah tuh Kota komunitas ngaji Ada juga bahkan pesantren mahasiswa ya kan Pondok mahasiswa Ada rumah Quran Atau ada kontrakan yang bersama-sama di kontrakan itu Meskipun gak ada usatnya Tapi ini sama-sama mereka yang lulusan-lulusan pondok Atau mereka yang sama-sama punya semangat untuk Menjaga diri dari Quran Eh saling bangun ini ya subuh gitu-gitu nah, Itu ada Ada dan itu ikhtiar untuk menjaga lingkungan itu juga jadi ya penjaganya akhirnya dua Ustaz. internal dan eksternal nah eksternalnya kita memang nggak bisa selalu menggantungkan pada eksternal ini karena bisa jadi akan ternyata sulit dapat yang kayak gitu dan gak, gak 24 jam sama teman-teman solih itu maka penjagaan internal yang memang harus diperkuat dulu tapi memang kadang-kadang ini dorongan-dorongan apa ya syahwat atau dorongan-dorongan keinginan atau bosan soleh gitu sehingga pengen Pengen nyoba yang baru gitu. iya, iya. Pengen nyoba baru Kok di pondok dulu Gak bisa bebas sama khawat ah, Misalnya ah. Nah ini pas ada kesempatan Kenapa enggak iya, iya. Nah itu Akhirnya Melemah Kesadaran-kesadaran yang sebetulnya Sudah tahu dari awal Itu melemah nah, Supaya bisa tetap Hadir Kesadaran hmm. itu tetap hadir Kalau mas Fatur sendiri bagaimana itu? Hey, menurut Ani nih Kelebihannya ketika Seorang itu sudah pernah di pondok Ya, atau pernah di boarding school atau pernah di sekolah Islam itu kelebihannya adalah dia sudah tertanam benih ketaatan di situ dia tertanam nikmatnya soal itu sebenarnya di situ udah pernah merasakan itu udah dia tertanam itu yang sehingga yang perlu dilakukan adalah terus reminder aja memang kadang-kadang dia lupa karena saat ini kondisinya berbeda penjagaannya beda dia pengen ada syahwat yang mendorong dia untuk mengambil keputusan-keputusan lain. Dia pengen hal-hal baru. Ya. Ada dorongan untuk mencoba-coba tadi. Tapi karena dia sudah per pernah tertanam itu, dan kalau itu tertanam dengan baik, maka mudah untuk remindernya. Jadi yang, yang paling yang paling simple gimana? Minimal dia datang ke majelis-majelis ilmu. kalau datang ke kajian-kajian. Satu pekan kalau nggak bisa setiap hari, satu pekan sekali. Oh, malam itu minggunya ya, itu ya. reminder. Ya, itu betul. reminder itu. Jadi Kalaupun dia saat itu sedang mencoba-coba, setidaknya ada yang ngerem dulu setiap pekatnya. Dia mulai teringat lagi, dia teringat lagi. Dia, di... paling gak main ke pondok gitu ya. Ah itu ya. Main ke pondok, okay, ketemu teman-temannya, ketemu, Ustaz ketemu Ustaz Ustaz -nya, Ustaz -nya, Ustaz -nya. Itu sudah bisa mengingatkan kembali. Gitu ah, sohi. Ya. <laughs> uh -huh. Oke, okay, uh, sekarang terkait dengan peran yang bisa kita ambil di zaman sekarang ini uh -huh. apa, Mas? Nah, kalau yang sekarang. sekarang apa untuk mahasiswa secara khusus setelah dia lulus dari pondok dia melanjutkan kira-kira apa yang yang kira-kira setelah mas Fatur melihat keadaan di lapangan realita bergaul dengan banyak orang yang paling penting parut kifah yang bisa kita ambil itu apa nah ini menurut aneh ya uh, lulusan lulusan pondok itu ketika nanti jadi mahasiswa itu jangan sampai nggak berkontribusi pada dakwah di kampusnya dengan atau tanpa lembaganya ya ini nggak mau nggak bikin oh dia, jadi harus ikut lembaga ya kalau mau ikut sangat sangat bagus tapi dengan atau tanpa lembaga dia harus terlibat dalam dakwah dakwah di di kampusnya itu atau di kehidupan masyarakat sekitar dia apa satu bidang yang katakanlah paling prioritas Quran Quran 2000 berapa tuh ya datanya 65 muslim nggak bisa baca Quran terbaru itu 2021 atau 2022 72 persen muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Nah anak-anak pondok itu rata-rata minimal minimal, kalaupun nggak selesaikan hafalan 30 juz, minimal tuh dia baca Quran. Itu bagus. Minimal tajwidnya selesai, tahsinnya tuh selesai. Nah itu yang harusnya jadi apa namanya salah satu ruang kontribusi terbaik. Minimal dia berkontribusi dengan 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 Qurannya itu ngajarin ngaji masyarakat sekitar atau ngajarin ngaji teman-temannya bikin sampai sekarang ya nggak semua musola bahkan jarang musola musola di fakultas di kampus-kampus itu tuh punya program ngajarin ngaji jadi ada yang harusnya itu bisa kita ambil ya itu kesempatan sebetulnya ya menurut saya itu harus mulai harus sangat diaktifkan karena sayang nih ada mahasiswa merantau kuliah empat tahun dapat gelar dan sebagainya pas lulus belum bisa ngaji tuh sayang Padahal waktu luangnya cukup banyak Untuk bisa belajar ngaji Nah apalagi metode belajar kaji sekarang Sudah menawarkan Waktu-waktu yang singkat gitu hmm. Berapa kali pertemuan sudah bisa lancar Oh itu sayang sekali Kalau itu tidak dimanfaatkan Apalagi tadi lulusan-lulusan pondok Nah jadi hmm. Karena gini Dengan berkontribusi itu Itu juga termasuk penjagaan Jadi amanah itu salah satu bentuk riaya hmm. Salah satu amanah bentuk Amanah itu riaya ya Iya salah satu bentuk penjagaan Itu dia diberikan ruang berkontribusi Diberikan amanah Karena nanti dia jadi punya sense of oh aku nih ternyata penting nih aku ada panggilan hidup nih nanti dia akan merasakan nikmatnya orang yang tadinya nggak bisa mengerti Quran nggak bisa ngaji terus jadi bisa ngaji itu cobain ke satu orang dulu aja rasakan nikmatnya itu ah itu dahsyat dari nyebutin huruf ba ta sa, sa nya gimana sa sa wah ada yang begitu begitu tuh tuh insyaallah ada perbaikan nikmatan Terhana, dan kemuliaan tapi... Tapi itu sebetulnya memberikan kebahagiaan tersendiri. Iya, ya? dan itu salah satu kelebihan dari lulusan-lulusan pondok. Mal tuh dia mengerti uh, ngaji makhlul huruf dan sebagainya. Itu sayang banget. Ya kalau ditanya tadi apa apa ya itu nyalain buta huruf Quran tempat dia nanti kuliah atau belajar. Oke, okay. terakhir mas ya terakhir terkait dengan berita yang di Republika yang sempat di share kemana-mana itu lembaga-lembaga kajian kampus rata-rata sepi peminat di UI di mana di mana itu ya artinya ini ada fenomena apa kalau dulu rame sekarang kok nggak sepi nggak ada peminat baik yang ngajar maupun yang hadir gimana mas Fatur melihat pertama perbandingan sepi dan ramenya ini harusnya detail juga ya karena eh saya beberapa kali keliling kampus rame juga tetap eh sepi juga ada jadi dan kayaknya dulu juga gitu Ada yang sepi sama ada yang rame Ya eh, sama aja kan gitu uh, Karena ada faktor-faktornya Misalnya ini Faktor ustadz yang diundang Faktor temanya gitu Nah Ini point of view-nya sekarang ke Aktivis-aktivis uh, atau Para penggerak-penggerak dakwah ya nah, melihat kondisi ini, ini memang Kan salah satu strategi dakwah itu Dakwah bilisane kaumihi Sesuai dengan bahasa kaumnya Sesuai bahasa kaumnya itu Bukan cuma sekedar mengganti istilah gitu ya Tapi yang menyesuaikan Gimana sih Kebutuhan-kebutuhan mereka hmm. dari pemilihan temanya, dari pengemasan acaranya. Kalau di dalam bisnis, ya itu kan ibaratnya gini: gak ada produk yang gak laku, yang ada adalah marketing yang salah. Gitu kan? Tanya oke, okay, okay. katanya gitu sama nih. Ini apa kita akan? Apa kita mengatakan bahwa Quran gak relevan? Enggak? Apakah kajian-kajian uh, itu gak relevan? Kita membahas hadis dan sebagainya itu gak relevan? Enggak, loh. Ini tuh. Islam ini syawil mutakamil ini sumuliatul makan wah zaman ini relevan terus tapi perlu effort dari para dai nya para panitia panitianya untuk membuat itu teri relevan untuk membuat itu sesuai dengan bahasa kaumnya sekarang hmm. jadi pengemasannya aja sebenarnya kemarin misalnya di Yogyakarta itu alhamdulillah kami bikin di teras dakwah sama baitul itu merapi berbabu namanya on the way talks itu setiap malam ahad Sabtu malam tiap saat night Ketika seharusnya anak muda Atau mahasiswa lagi nongkrong Lagi jalan kemana-mana Kita bikin kajiannya itu Alhamdulillah uh, Kemarin terakhir sama Ustadz Salim 500an Yang stay itu uh, Biasanya 150-200 tuh pasti ada Dari Acaranya setiap pertemuan Setiap model? Model? pekan sekali nah, Modelnya bagaimana? Modelnya kita bikin Kajiannya tematik uh, Terus Uh, ada dua sesi satu monolog uh, nyampain kajian tuh nggak lama-lama setelah itu sharing pakai sticky notes hmm. media dia curhat ada yang minta doa hmm. kemas secara secara uh, menarik ya. offline, offline bertemu langsung di teras dakwah itu di Yogyakarta ya jadi uh, maksudnya begini kalau kita mampu untuk mengemas itu Insya Allah sebenarnya anak-anak muda ini tuh ada panggilan untuk belajar tentang agamanya hanya saja mereka ini mau yang sesuai dengan sesuai dengan dia gitu. Nanti ada waktunya dia akan kemudian mengaji lebih dalam, dia akan tapi ada level-level, ada ring-ringan gitu ya. Hmm. Ada tipe-tipe matku. Yang ini nanti punya sama uh, apa namanya? punya karakteristiknya masing-masing. Ya. Akhirnya kita harus tahu nih acara kita ini memang mau menargetkan matku yang kayak apa. Apakah nih yang baru datang ke kajian atau yang memang sudah terus datang kajian ini kan pendekatannya berbeda nah itu yang perlu kita lakukan dalam kemasan-kemasan kajian itu oke alhamdulillah pemirsa sekalian sekarang sudah hampir setengah jam ya kita ngobrol dengan Mas Fatur dan beliau akan melanjutkan perjalanan nih beliau baru pulang dari Bandung ini belum juga istirahat sudah harus ngisi di Benua Abbas baru juga selesai kita sudah podcast dan nanti beliau ada acara lagi di ya, masya Allah. Jadi kita uh, cukupkan sampai di sini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pesan yang sangat penting dari uh, Mas Fatur tadi bahwa takwa itu ya menjadi jadi benteng, ya menjadi tameng yang sangat kuat dan itulah yang perlu untuk kita install di dalam diri anak-anak kita dan juga di dalam diri kita agar mampu untuk menyikapi ya, perubahan itu dengan cara yang tepat. Demikian. Terima kasih kepada Mas Fatur, semuanya seluruh teman-teman, pemirsa Sahabat Basket TV yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Hamdalah. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.